Iya, ini casting banget ini, bro. Buat kawan-kawan pecinta bisik nih, pecinta bisik di laut, saltwater, oke banget nih, bro. Mantul banget ini. Gaspol langsung ini, nggak pakai rem-rem ini, bro. Assalamualaikum, selamat sore, kawan mancing. Ketemu lagi dengan saya, Agus. Nah, di video kali ini saya akan mereview kembali salah satu produk dari Abu Garcia. Ini sebenarnya di tangan saya ini ada beberapa, bro. Cuma saya akan review dia satu per satu. Nah, untuk sekarang saya akan mereview Abu Garcia Barreta. Abu Garcia Barreta BC. Revitnya seperti ini, bro. Keren. Dengan tulisan Barreta. Di sini juga sama tulis Barreta. Penampakan sampai ke ujung, bro. Wih, keren nih. Abu Garcia Barreta non Japan style real seat puji nih, bro. Waduh, kinclong, bro. Abu Garcia Hornet Barreta ring guide puji 20 lip. Oke. Nah, oke, bro, saya akan timbang dia seberapa gram berat dia. Oke. Abu Garcia Hornet Barreta, kita timbang dia. Kita timbang berikut label. Totalnya 175 gram, bro. Oke, saya akan coba ukur batnya, dia panjang berapa. Saya ukur mulai dari pertengahan reel seat ya. Abu Garcia Hornet Barreta 38,5 cm, panjang keseluruhannya 48 cm. Nah, oke, bro. Si Abu Garcia Hornet Barreta ini di sini dia tulis panjang 198 12 sampai 25 lip, lur 1 sampai 2 os. Nah, oke. Nah, si Abu Garcia Hornet Barreta ini, bro, pada bagian belakang ini dia seperti menggunakan medali gitu. Medali ini keren nih, bro. Medali jadi nampak sekilas kayak ban luar motor dengan logo khas Abu Garcia, dan ini non Japan style. Nah, ini ini rear seatnya Fuji, ini Fuji ACS. Di depan juga dia menggunakan logo khas Abu Garcia, dan di sini dia menggunakan carbon tube. Ini real seat mengkilap nih, mentereng nih, bro. Nah, untuk blanknya sendiri ini tampak seperti ulir, bro. Tampak seperti ulir, kalau kawan-kawan bisa lihat. Jadi dia diraba begini. Ini kasar nih, bro. Kasar agak mana ya, kasar lah, kasar. Dan dia ini sudah menggunakan ring guide Fuji. Nah, pada bagian bawah ini, bro, dia terlihat seperti X-ray, tapi ini bukan X-ray ya. Jadi kawan-kawan jangan ini dengan ini. Ini hanya lapisan stiker pada bagian bawah untuk pemanis gitu.
Nah, di sini dia sudah menggunakan karbon 30 ton, artinya sudah di atas kelas menengah. Dengan cincin keluaran terbaru CC MNOG paling bawah nomor 12 lalu 8 6. Nah, ini 1 2 3 4 5 itu nomor 6 semua dan semuanya kaki 2 ya, Bro. Dengan tip FOT 6,24. Oke, saya akan coba panjangkan, Bro. Kita lihat. Saya akan coba panjangkan. Ringan, waduh, ini mah ringan benar-benar ini. Action moderat, moderat. Jadi dia bergeraknya itu saat kita pecet begini, Bro. Itu main sekitar 40 cm dari ujung. Jadi ini casting banget ya. Yang begini-begini ini biasanya memiliki daya lempar yang jauh. Juga akurasi yang bagus. Karena apa? Getaran pada blanknya itu saat kita lempar itu hampir gak ada, gitu loh. Hampir gak ada, ini keren. Ini heavy casting. Heavy casting. Ini saltwater punya nih, Bro. Saltwater punya artinya casting saltwater. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai buat gabusan ya. Bisa banget, Bro. Asal target kalian sesuai dengan dia, artinya ya jangan kocolan lagi gitu loh, Bro. Nah, di sini dia tulis lur 1 sampai dengan 3 oz, berarti ini tujuannya ini maksudnya bisa pakai jig, Bro. Jig, speed jig atau slow pitch jigging ini oke punya. Slow pitch jigging ini oke, yang mainnya tak 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 gitu. Slow pitch jigging oke, slow jig oke punya. Kalau slow jig ini bisa menggunakan jig sekitar 100 sampai 200 gram, Bro. Slow ya. Slow jig. Kalau untuk slow pitch jigging ini ya yang tertera di sini 30 sampai dengan 60 gram. 90 gram. Kalau untuk casting memang casting banget, Bro. Ini mah casting banget. Kalian mau casting apa? Tenggiri, talang-talang, barakuda, GT, beri, Bro. Kawan-kawan pemain di sini mantul, benar-benar mantul ini. Panjang 198 2 meter lah. Ya, ini casting nih, Bro. Casting banget ini. Untuk main black bass, main kakak putih, casting sikat, habis ini, Bro. Ini mantap ini. Udah enteng, dia menggunakan nano karbon. Ini enteng. Main black bass, main MG, kakak putih, pokoknya semua yang berbau casting nih. Mantap nih, Bro. Bahkan bisa pakai light popping ini, light popping dengan catatan popernya 25 gram maksimal ya. Maksimal. Iya, ini casting banget ini, Bro. Buat kawan-kawan pecinta bisik nih. Pecinta bisik di laut, saltwater. Oke banget nih, Bro. Mantul banget ini. Gaspol langsung ini, nggak pakai rem-rem ini, Bro. Sudah full puji. Full Eva begini, ini untuk pelindung waktu kalian taruh di rod holder. Jadi godek-godek waktu pindah spot atau menuju spot. Jadi dia blank utamanya nggak luka. Itu loh, Bro. Makanya saya bilang ini casting banget. Nah, oke. Cukup sampai di sini dulu videonya, Mas Bro. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang sedang mencari-cari rekomendasi joran. Barangkali joran ini cocok. Silahkan, Bro, barang ready. Dan akhir kata, assalamualaikum, salam kebajikan.